Oke, selamat siang. Kali ini kita mau cara pembuatan undangan kipas. Undangan seperti ini. No, jangan lupa rojan galerinya ya. Ini ruci 16. Pertama-tama kita iniin dulu. Ngepasin dulu untuk ini jari-jarinya ini kayak gini. Ini jarinya ada 16, sekitar 16. Loh, kecil-kecil, tapi nanti hasilnya lebih rapi. Oke. Kita pakai lem-lem biasa ya, lem kayu. Nah. Fog bagus, tapi kita nggak pakai fog karena mahal. Ya, kemudian ini kita ini udah ada malnya atau udah ada settingannya. Nah, mana? Oke, ini udah selesai ya. Tuh, bagus kan? Acara tanggal 8 Desember, jadi udah jauh-jauh hari. Nah, coba Din yang udah direndam itu. Ini finishingnya nanti kalau udah seperti ini. Din, cepet lagi. Bagus banget. Oh, untuk yang untuk jadi redden, oke, lagi diambilin dulu ya, yang redden ini. Semua, ah nih, pegang itu. Oke, ini yang sudah direndam itu, bagus kan? Kayak gini, makanya polos. Ini ada rendanya, hasilnya, cantik kan? Loh. Nanti ada popnya tuh. Bagus kan? Oke. Makasih. Oke, lagi cara pembuatannya lagi. Nah, coba diwitin. Terus, nih. Tuh, udah ada. Ini udah dipotong, proses ini memang lama. Dari motongin ini. Loh, ini motongin dulu. Oke. Motongin ini pun, motongin ini di sablon dulu. Nah, potong dulu, sablon. Terbaru dipotong kayak gitu. Prosesnya memang lama, harganya murah loh, loh nih. Kayak gini lah saya, tuh. Cantik kan? Undangannya kekinian, unik. Jangan mbak. Oke, gitu ya.